Kemunculan buaya di kolong kepoh Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghebohkan warga. Buaya yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 4 meter ini memang kerap muncul ke permukaan beberapa hari belakangan. Diduga buaya muncul karena habitatnya mulai terancam akibat alih fungsi lahan. Khawatir mengganggu, warga berinisiatif memberi makan buaya dengan daging ayam. Aksi ini mengundang perhatian warga, bahkan tak jarang pengendara berhenti untuk melihat langsung reptil ganas ini. Kendati kerap muncul ke permukaan, warga mengaku tak terusik dengan kehadirannya, sebab buaya belum pernah menyerang penduduk setempat. Bahkan kehadiran buaya di sungai tengah kota ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Bapak kalau punya pengunculan buaya di sini, dulu kan ada orang kayak ini, jadi di biaran, macam mana lapar, di sini datang sini mungkin minta makan, dikasih makan, jadi sesuatu juga dikasih terus makan, jadi akhirnya orang ramai ngeliatnya di sini. Kendati belum pernah menyerang manusia, warga diimbau untuk berhati-hati dan tidak mendekati sang predator. Selain itu, warga juga diminta untuk tidak mengusik buaya, terutama saat buaya muncul di permukaan, karena dikhawatirkan memicu buaya menjadi agresif dan membahayakan warga sekitar. Irwan Setiawan melaporkan dari Pangkal Pinang.